Masih di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 3 SD Budi Mulia 2 Panjen. Materi hari ini ialah kata depan. Di, ke, dari. Kita akan mempelajarinya ya. Kata depan di, ke, dan dari adalah kata yang menandai tempat. Jadi, sebelum nama tempat diawali dengan kata depan di, ke, dan dari. Wah, coba simak lebih lanjut materinya ya. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi, anak-anak, ditulisnya terpisah ya dengan kata yang mengikutinya, diberi jarak yaitu dengan spasi. Di sebagai kata depan diikuti nama tempat ditulis pisah. Di spasi nama tempat. Contoh, di spasi kelas. Di rumah, di klinik. Ke sebagai kata depan diikuti nama tempat juga ditulis pisah ya. Contoh, ke kantor, ke pasar, ke stasiun. Ditulisnya juga bisa di spasi ya. Dari sebagai kata depan. Dari diikuti nama tempat ditulis pisah. Contoh, dari sekolah, dari kantor, dari rumah sakit. Semua penulisannya ada spasinya setelah kata depan. Contoh kata depan di aula, di lapangan, di sekolah, di rumah, di kelas. Semua ada spasinya ya. Perhatikan. Contoh kata depan ke. Ke spasi pasar. Ke spasi Jakarta. Ke spasi Bandung. Ke spasi atas. Ke spasi bawah. Penulisannya dilihat lagi ya. Contoh kata depan dari. Dari desa, dari kantor, dari mall, dari Semarang, dari Boyolali. Semua ada spasinya ya. Penggunaan kata depan dalam kalimat. Contoh katanya adalah, di mana sekolahmu? Kata depannya adalah di, lalu spasi, di mana sekolahmu? Nenek pulang ke Semarang. Kata depannya ialah ke. Ke spasi Semarang. Saya berasal dari Jakarta. Kata depannya adalah dari. Dari spasi Jakarta. Anak-anak, coba perhatikan benar atau salah penulisannya. Yang pertama adalah ke sana. Benar ya tulisannya, karena ada spasi setelah ke.
ke spasi sana. Contoh yang kedua, ke sini. Tidak ada spasi, berarti salah. Di atas. Salah ya, karena tidak ada spasi. Di bawah. Betul ya, karena ada spasi setelah kata di spasi bawah. Kemana? Salah, karena tidak ada spasinya. Kemana? Ke spasi mana? Benar ya, yang benar ada spasinya. Di spasi mana? Benar juga, karena ada spasinya. Wah, sangat mudah ya anak-anak. Coba dikerjakan worksheet-nya. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.